Sementara itu, pengendali Harimau Malaya Tan Cheng Ho memuji komitmen dan kesungguhan anak-anak buahnya untuk memastikan tiga mata diraih. Cheng Ho akui skuad Garuda tampil dengan permainan berbeza dengan barisan pemain yang mantap namun berjaya dikekang oleh skuad kendaliannya sehingga memperoleh kemenangan. We got a very incredible performance from our players, especially not easy to play against. Against Indonesia because they have a different set of players coming in. What could I say? It's a very difficult match also. Bagi pengendali sementara Indonesia, Yeyen Tumena, beliau tetap memuji persembahan anak-anak buahnya yang telah mencipta banyak peluang meskipun gagal diterjemah untuk mencetak gol. Tapi apapun itu, saya angkat topi terhadap kerja keras pemain yang sudah menjalankan taktik sesuai dengan apa yang kita rencanakan dari awal. Walaupun hasilnya tidak baik, dan saya ucapkan selamat untuk Malaysia yang menguasai permainan, tapi kita lebih banyak peluang dan lebih efektif. Kempen kelayakan Piala Dunia 2020, Piala Asia akan berehat sebelum bersambung semula pada Mac tahun hadapan. Malaysia dijadualkan bertemu Thailand dan Emirah Arab Bersatu UAE di gelanggang lawan serta satu perlawanan di Kuala Lumpur berhadapan Vietnam.